إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوتي في الله، Hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala nikmat yang tidak pernah putus dalam setiap langkah, dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, sewajarnya kita bersyukur agar kita sadar bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, itu semua hanya bisa terjadi karena Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan. Alhamdulillah, kita dimudahkannya untuk mengerjakan ibadah Maghrib berjemaah. Mudah-mudahan itu masuk dalam catatan amal soleh kita. Alhamdulillah kita juga dimudahkan ya untuk duduk sejenak di majelis ilmu sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah menjadi sarana untuk menggapai kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Sosok figur yang sewajarnya untuk senantiasa kita tauladani Yang seharusnya selalu kita jadikan panutan Kita harus mencoba untuk mengukur Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita katakan Harus kita ukur Cocok tidak, sesuai tidak Dengan yang beliau ajarkan Kalau seandainya sesuai, lanjutkan. Itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi kita di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya ternyata itu tidak tidak sesuai, maka tinggalkan saja. Kalau seandainya bertentangan, apalagi kalau yang kita lakukan ternyata bertentangan dengan yang beliau suruh, tinggalkan saja. Tidak ada gunanya untuk dilanjutkan. Karena itu hanya akan menyulitkan kita di hari mahsyar. Ketahuilah bahwa nanti di hari Mahsyar, semua kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita dan akan dihisap, akan ditimbang. Mudah-mudahan kita nanti di hari itu, timbangan amal solehnya mengalahkan timbangan dosa, dan kita berharap. Mudah-mudahan kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja atas izin Allah subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah al hadirin wal wa hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui buku Al-Muntaqa min syuruhi salasatil usul Muntaka yang merupakan sarah kumpulan dari sarah-sarah al-usul salasa yang fokus bicara dalam persoalan tauhid sebagai tugas utama ilmu utama yang harus kita pahami dalam dalam kehidupan kita. Uh, sekarang kita akan mulai masuk fokus pada apa namanya? al usul salasa je lah malam ambil pun Baik, sekarang kita akan mulai masuk pada inti dari isi buku ini. Al-Usulus Salasah, tiga landasan utama. Nah, قال المصنف رحمه الله فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على معرفتها فَقُلْ مَعْرِفَتُ العبد رَبَّهُ ودينه ونبيه مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإذا قيلَ لك apabila dikatakan kepadamu Mal usul us Apa tiga prinsip Tiga landasan utama Allati yajibu alal insani ma'rifatuha ma Yang wajib untuk diketahui oleh manusia nah, Jadi kalau kalian ditanya apa itu tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh al-insan dan kita adalah insan insan mukmin orang yang beriman Fakul maka katakan. Nah, jawabnya adalah yang tiga itu tiga landasan itu adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba harus mengenali Rabbnya. Wadi hamba juga harus mengetahui dinahu agamanya wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan seorang hamba juga harus mengetahui siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang belum maksud dan al-usul salasah. Al-usul al salasah tiga usul, tiga prinsip utama, tiga landasan utama. Kalau ditanya nanti apa tiga landasan utama itu? yang manusia harus tahu, harus mengetahuinya secara sempurna. Yang tiga itu adalah ma'rifatul Rabb, berarti ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul Din al-Islami, mengenal Islam. Wa marifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Berarti mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Nabi. Ikhwati fillah, penulis memulainya dengan sebuah pertanyaan. Memulai dengan sebuah pertanyaan. Biasanya sesuatu kalau diawali dengan sebuah pertanyaan itu lebih lama ingatnya. Karena kita akan fokus untuk mendengarkan jawabannya. Dalam ilmu pendidikan itu dalam istilah Arab disebut dengan at-tariqatul hiwaria, metode hiwar. Metode tanya jawab. Orang-orang barat mengklaim bahwa metode pendidikan seperti itu datang dari mereka. Padahal metode dalam bertanya menjawab seperti itu itu sesungguhnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara itu juga lah yang diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika ia menulis Al-Usul kenapa kita berani mengatakan bahwa metode hiwar itu datang dari Nabi banyak sekali contoh-contoh ketika Nabi ingin memberikan satu pemahaman kepada sahabat sering Nabi menggunakan metode bertanya apa contohnya? Ada satu ketika Rasul bertanya, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat nanya yang bangkrut itu kalau rugi dalam dagang. Kalau dia buka usaha, buka bisnis, rugi dia, berarti bangkrut. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pemahaman bahwa bangkrut yang dimaksud bukan bangkrut soal dunia, tapi bangkrut soal akhirat yang jauh lebih lebih parah daripada bangkrut dunia. Dijawab oleh Nabi yang bangkrut itu adalah orang-orang yang nanti di hari akhir, di hari masyar, kebaikan-kebaikannya dipindahkan kepada orang-orang yang dia ribah, yang dia fitnah. Dia fitnah ini, dia riba ini, ternyata itu semua akan mengambil kebaikan-kebaikannya. Seandainya kebaikannya sudah habis untuk diberikan kepada orang itu, ditransfer pula dosa orang itu ke dia. Itulah yang bangkrut. Ketika dijawab oleh nabi dan didengarkan oleh sahabat, biasanya metode seperti itu membuat orang jadi lama-lama ingatnya, paham cepat untuk dimengerti. Itu satu di antara contoh di mana nabi menyampaikan sesuatu tentang Islam diawali dengan sebuah sebuah pertanyaan dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ternyata buku ini merupakan salah satu dari ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang dengan metode hiwar mengikuti metode yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawalilah fa iza qila laka seandainya ditanyakan kepadamu apa itu salah usul al usul salasah allati yajibu alal insani ma'rifatuha ma Di mana tiga pokok itu harus diketahui oleh manusia. Dan beliau jawab sendiri, Ma'rifatullah, wa ma'rifatul Islam, wa ma'rifatul Nabi. Inilah tiga hal pokok memang dalam beragama yang harus kita pahami sebelum kita memahami yang lain. Yang lain itu nanti semuanya adalah merupakan pengembangan dari yang tiga itu. Kalau kita bicara ma'rifatullah Berarti dikembangkan nanti dalam bagian-bagian kajian akidah Kajian-kajian tauhid Yang merupakan pengembangan dari pembahasan ma'rifatullah, Mengenal Allah Ketika di sini ada ma'rifatul islam Mengenal agama islam Nanti dikembangkanlah ke dalam bentuk semua bahasan-bahasan yang ada di dalam syariat islam Apakah ibadah Apakah muamalah Nanti beliau membagi-bagi lagi Sesuai dengan apa yang ada pada hadis maratibuddin budin Tingkatan-tingkatan agama Ada Islam, ada iman, ada ihsan Nanti ada al-amal Ada al-zahir, ada al-amal batinah Ada yang zahir, ada yang batinah Semuanya menjadi bagian dari amal. Dan itu merupakan adalah ma'rifatul islam, ma'rifatul dinil islami dan ketika bicara pada poin yang ketiga ma'rifatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja itu menjadi satu keharusan nanti dikembangkan bagaimana kita sebagai seorang mukmin benar-benar paham dia mengerti kita dengan siapakah itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu beliau bukan tanpa alasan dia menyebutkan bahwa ini adalah al-usulus salasah. Justru yang ini adalah beliau mengambilnya dari sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan pertanyaan malaikat untuk setiap orang yang nanti kalau sudah dikubur. Apa pertanyaan malaikat di alam kubur itu? Ah, yang bertanya apa pertanyaannya? Marobuka. Siapa? Siapa Rob kamu? Madinuka. Apa agamamu? Manabiyuka. Siapa pula nabimu? Cocok tak sama yang tiga tadi? Cocok. Oleh karena itu landasannya dalilnya al usulus salasah itu ada pada hadis yang tadi itu hadis Uh, dimana sebagai sebuah hadis yang sahih dikatakan nanti setiap uh, insan yang dikubur itu akan datang malaikat untuk menanyakan dan pertanyaannya adalah yang tadi pertanyaan yang sebenarnya kalau kita jawab sekarang itu mudah sekali bahkan pertanyaan ini sudah diajar ketika kita masih masih kecil kecil masih mda dulu ini sudah diajar ini. Siapa Tuhanmu? Siapa NabiMu? Apa agamamu? Ini pertanyaan. Tiga pertanyaan. Semua bentuk pertanyaan-pertanyaan di S2, S3 tidak diperlukan lagi saat itu. Yang diperlukan justru adalah pertanyaan-pertanyaan waktu di MDA. Aduh. Beruntunglah orang-orang yang masuk MDA. <guruh> Tapi masuk S3 belum pasti beruntung. Jadi kalau masuk MDA. Dah pasti dia beruntung karena tiga itulah yang akan ditanya nanti di alam kubur. Orang yang beriman ketika ada orang yang beriman yang ditanya dia begitu mudah untuk menjawab, Rabbi Allah, dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini dikatakan kalau seandainya orangnya adalah orang munafik atau orang yang tidak beriman kepada Allah maka di antara mereka ada yang mengatakan dalam jawabannya itu ha ha la adri la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. dia ketika ditanya ma rabbuka ha ha la adri saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulu Saya dengar orang bilang begini lalu saya ikut-ikutan pula. Saya dengar orang menyebutkan ini, lalu saya ikut pula. Kalau orang yang munafik atau orang kafir dia tidak, tidak akan bisa menjawab. Dari hadis ini dikatakan bahwa sesungguhnya para ulama beristidlal dari hadis ini. Istadallah al-ulama biqawli hadzal mafthun. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an Jadi kata-kata tadi itu saya dengar orang bilang begini, lalu saya katakan juga seperti itu. Apa kata para ulama? Apa yang mereka istimbat? annat la yasluhu fi masail bahwa sesungguhnya taklid ndak tepat ndak diterima taklid dalam persoalan akidah berarti tidak tidak bisa karena ini kan orang munafik kan bilang seperti itu sami'atun nasayaquluna sayan saya sedengar orang bilang begini lalu saya saya ikut pula, saya dengarkan pula. Di sinilah letak pentingnya bahwa kita harus tahu. Di sinilah keharusan bahwa dalam persoalan akidah jangan ikut-ikutan. Persoalan akidah jangan tergantung kepada banyak orang. Kan orang banyak begini nih ha. Semua orang sudah begitu sekarang ini dalam persoalan akidah. Ternyata dalam persoalan ini Taklit tidak melepaskan kita dari azab kubur. Taklid dalam persoalan akidah tidak melepaskan kita dari fitnah kubur. Karena sualul malaikat di kubur itu itu namanya fitnah. Kan ada azabul kubur, ada fitnatul kubur. Apa beda antara azab kubur dengan fitnah kubur? Kalau azab kubur itu azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan asbab dari azab itu sendiri. Apa contoh sebab yang akan menyebabkan kita mendapatkan azab kubur? Di antaranya hutang yang tidak dibayar. Hutang yang tidak dibayar, hati-hati jangan sampai ada hutang kita mati lalu belum dibayar. Oh kan ada nanti anak saya bisa bayar. Iya kalau dia bayar, kalau enggak. Berapa banyak anak yang rebutan harta warisan lupa dengan hutang orang tua. Itulah sebabnya warisan tidak boleh dibagi dulu kecuali hutang sudah sudah dibayar. Itu di antara sebabnya. Apalagi di antaranya ketika dia istinja tidak baik, tidak bersih bersih saat dia kada hajat. Hentikan mobil, pipis pinggir jalan, nah masuk mobil lagi. Kapan istinjaknya Kapan dia paharahnya Itu min asbab azabil kabur. Apalagi yamsi bin namimah ada orang yang suka keliling-keliling menyebarkan fitnah. Fitnah sana, fitnah sini, pulang tuh begini, pulang tuh begitu. Itu min asbab azabil kabar. Itu azab kabar. Tapi kalau fitnatul kabri, fitnatul kabri, inilah dia soalul malaikah. Soalul malaikat itu bagian dari fitnatul kabri. Orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat berarti dia tidak lepas dari fitnah itu dan ujung-ujungnya dia juga mendapatkan mendapatkan azab dan mendapatkan siksaan tapi disebabkan oleh sualu sualu al malaika begitu dijelaskan oleh oleh para ulama. Nah, dalam persoalan ini ternyata an taqlid la yasluhu fi jawabihazil masail ats Ndak bisa taklid, ndak boleh kita taklid dalam persoalan ini. Nah, dari sini dapatlah kita pastikan bahwa sesungguhnya mempelajari tiga usul ini ini menjadi satu keharusan wajib untuk kita lakukan agar kita mengerti, agar kita tahu ilmunya, agar kita tahu apa alasan-alasan ketika kita bicara tentang Allah, ketika kita bicara tentang mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agamanya kita ikutkan pengenalan kita dengan pengetahuan pengetahuan yang didasarkan kepada dalil-dalil yang dalil-dalil yang yang ada karena isi buku ini mulai dari halaman ini sampai selesai itu intinya adalah untuk menjelaskan poin yang tiga tadi itu diawali nanti oleh ma'rifatul rab ma'rifatullah Diikutkan nanti dengan Ma'rifatul Islam, lalu diakhiri dengan Ma'rifatul Nabi wa Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga inilah yang dikatakan: Hiya Al-Asasat, Lidinil Islam ini adalah benar-benar pondasi -benar utama bagi agama Islam. akan sempurna keislaman kita." Kalau seandainya kita tidak mengenal yang tiga ini, tidak akan baik kita dalam beragama ini. Kalau seandainya kita mengabaikan pemahaman kita tentang yang yang tiga ini, pemahaman tentu saja tidak sekedar uh, sekedar sebatas ilmu, tetapi ilmu yang harus diikutkan dengan diikutkan dengan perbuatan. Disinilah sebenarnya urgensi dari tauhid. Jadi Tauhid bukan sekedar ilmu. Ketika Allah menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran tentang Tauhid, tentang dia, itu bukan hanya sekedar untuk diketahui. Karena informasi itu, informasi itu, uh, ada dua kemungkinan. Ada hanya sekedar untuk diketahui saja. Tapi ada informasi, yang punya konsekuensi, walaupun tidak disebutkan di situ, tapi pasti ada konsekuensi. Contoh, kalau seandainya ada orang memperkenalkan, ada seseorang masuk ke satu uh, instansi, satu lingkungan, lalu ada seseorang yang memperkenalkan dirinya, dia bilang, "Umpamanya, anak Muhammad, saya adalah Muhammad." Ya, udah itu sekedar informasi bahwa dia adalah bahwa namanya Muhammad tapi kalau dia bilang begini saya adalah pengawas di ruangan ini nah, apa artinya itu? apakah sekedar menginformasikan kalau dia pengawas? enggak ada konsekuensi bahwa semua perbuatan kita di situ akan deh di, akan diawasi dan dia yang mengawasnya beda ndak substansi dengan informasi yang pertama beda kalau yang pertama khas. sekadar mengenalkan kalau dia namanya Muhammad tapi kalau dia bilang saya adalah pengawas di lingkungan ini ah elok elok loh itu berarti dia pasti akan memantau aktivitas kita tauhid akidah Sebenarnya masuk pada bagian yang kedua tadi Bukan pada bagian yang pertama Sekarang Ketika disebutkan oleh Allah Dalam Al-Quran Umpamanya Dia bilang innallaha syadidul iqa Ada informasi dalam Al-Quran innallaha syadidul iqa Sesungguhnya Allah adalah Syadidul iqa Maha dahsyat nya Apa artinya tuh? Apakah hanya sekedar Allah kasih tahu kalau dia Maha dasar iqabnya Nggak. artinya adalah jangan kalian coba coba berbuat maksiat karena iqab Allah sangat itu artinya maka ayat Innallaha syadidul Iqab ayat yang menganjurkan kita untuk meninggalkan semua bentuk kemaksiatan karena Allah Maha dahsyat dekatnya itu terjadi. oleh karena itu Al-Qur'anul Karim ada di antara ulama yang mengatakan semua ayat Quran itu adalah ayat tauhid ayatul, ayatul aqidah ada yang bilang seperti itu dikarenakan oleh bisa diambil dari semua ayat Al-Qur'an unsur-unsur nilai-nilai yang mengandung persoalan persoalan akidah oleh karena itulah dalam Al-Quran selalu saja banyak di antara ayat Al-Quran walaupun tidak semuanya Allah menyebutkan tentang sifat dan nama-namanya dalam Al-Quran Inna ghafurur rahim Inna sami'un alim Wa ghafurur rahimah wa aliyan hakima apa maksud Allah kenapa Allah sebutkan dari ayat-ayat itu di ujungnya selalu selalu dia perkenalkan tentang diri dia ketahuilah bahwa sesungguhnya hal itu bukanlah hanya sekedar bukan sekedar informasi begitu saja tapi ada konsekuensi dari informasi yang disampaikan nah itulah pentingnya akidah dan disitulah pentingnya kita untuk memahami tiga tiga landasan utama ini. Ikhwati fillah, ma'asyar hadirin wal hadirat rahimani allahu wa iyyakum. Nah, oleh karena itu dikarenakan oleh tiga ini akan menjadi pertanyaan malaikat, maka kita haruslah mempersiapkan jawabannya dari sekarang dan kemampuan kita untuk menjawab itu bukan kemampuan kita untuk menghafalnya sekarang. Tapi kemampuan kita untuk mengamalkan konsekuensi yang ada. Kalau menghafalnya, pas kita mati, hilang semua hafalan. Kematian itu akan memutuskan segala-galanya. Termasuk hafalan. Jangankan mati, tidurnya kadang bisa <guluh> bisa menghilangkan hilangkan hafalan bisa melalaikan lelekan kita. Tapi ketika ada orang beriman yang menjaga, bukan menghafal, menghafal itu kalau mau diartikan juga menghafal pengamalannya. Sama seperti hadis ketika dikatakan ada Rasulullah, Inna lillahi tis'awatis'ina isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah au man hafizaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah subhanahu wa memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. Sudah disebut 99, disebut lagi 100 kurang 1. Lalu apa kata Rasul? Man ahsaha atau man hafizaha dahalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga? Siapa yang menghafalnya maksud saya. Apa makna menghafal di sini Apakah menghafal Lafaz Ada dua Seperti yang pernah juga dijelaskan oleh Ibn Hajar Rahimahullah Ada dua maksudnya Hibzul Qawli wa Hibzul Amal Hibzul Qawli wa Hibzul Amal Bagaimana seseorang itu Menghafal lafaznya dan yang lebih penting dari itu adalah menghafal pengamalannya konsekuensi dari apa yang ada pada lapas kalau itu yang dia lakukan insya Allah dakhalal jannah masuk surga ketika dia sudah hafal bahwa Allah itu punya nama basir sami'a um basir maha mendengar maha melihat apa konsekuensinya ketika Allah bilang dia maha mendengar, maha melihat? Apa konsekuensinya? Kalau kita bawa kepada informasi model yang kedua tadi. Apakah sekedar informasi gitu saja? Oh iya Allah maha mendengar. Gitu aja. Oh iya Allah maha melihat. Gitu aja. Tidak. Berarti apapun kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah pasti, pasti melihat. Itu konsekuensi namanya. Dimanapun kita berada, berarti Allah pasti, pasti melihat. Allah pasti tahu, Allah pasti mendengar, Allah pasti melihat. Berbisik-bisik pun kita, Allah mendengarnya. Bahkan kita tidak bisa memahami bisik-bisik kawan kita yang ada di samping kita. Tapi Allah, Allah mendengarnya. Nah inilah makna bahwa ketika dikatakan, Wahwa ma'akum a'inama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu sesungguhnya bukanlah zatnya, tapi sifatnya. Allah mendengar apapun ucapan yang diucapkan. Allah melihat dimanapun kita berada. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun. Berarti ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah bersama kita dimanapun kita, dimanapun kita berada. Orang Arab mengumpamakannya seperti bulan. Kalau dikatakan umpamanya sirtu ma'al kamar. Saya berjalan bersama bulan. Jadi kalau ada bulan purnama, kita berjalan bersama bulan. Apakah bulan secara zat ada bersama kita? Yang bersama kita apa? Cahaya. Jadi sirtu ma'al kamar, saya berjalan bersama, berjalan bersama bulan. Nah, oleh karena itu, kalau itu yang kita sudah pahami, sebagai seorang yang beriman, paham dia Allah itu syadidul iqab, paham dia, mengerti dia Allah itu sami'un basir, lalu dia coba untuk menjaga konsekuensi dari semua itu. Nah, orang-orang seperti itu berarti orang-orang yang akan masuk surga dan itulah yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi. Oleh karena itu, di dalam surat Ibrahim ayat 27, itu dikatakan, اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَفِي وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Allah mengokohkan Allah mengokohkan Orang-orang yang beriman bil qawli sabit al kaul thabit, dengan satu perkataan yang kuat yang kokoh. Jadi kalau seandainya sudah kita amalkan itu baru pondasi kita kuat, baru kokoh pondasinya. Karena apa yang kita pahami tidak sekedar ilmu, harus ada terlaksana konsekuensi dari apa yang di apa yang dipahami. Oleh itu, itulah Allah yang akan mengokohkan langkah orang-orang beriman itu dengan al Sabit. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Baik dalam kehidupannya di dunia maupun dalam kehidupan di dalam kehidupan di akhirat kelak. Wa walimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang berbuat zalim. Wa ma Dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah berbuat sekehendaknya kita tidak bisa ikut campur, kita tidak bisa protes. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang akan terjadi dalam dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang cenderung untuk menjaga imannya, Allah akan mudahkan. Ada pula orang yang akan bermudah-mudah untuk menuju kekufuran, Allah mudahkan pula langkah itu. Kita sebagai orang beriman, tentu saja yang kita harapkan bagaimana kita selalu dijaga oleh Allah agar tetap dalam iman tetapi kita mesti melakukan langkah-langkah menuju kekuatan iman itu. Nanti Allah yang akan memudahkan kita. Allah yang akan memudahkan kita. Baik, ikhwat fillah, jadi sudah tahu kita apa yang akan kita bahas ke depan bahwa yang dimaksud dengan tiga landasan itu yang tadi itulah mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Nabi. Coba kita mulai dari poin yang pertama. Al Aslul Awal Ma'rifatul Rabbi atau Ma'rifatullah uh, dasar yang pertama, pondasi yang pertama. Ma'rifatul Rabbi Mengenal Mengenal Rabb Mengenal Allah Fa'idha qila laka Man Rabbuka Jika dikatakan kepadamu Man Rabbuka Siapa Rabb kamu Fa'kul Rabbi Allah Alladhi Rabbani Rabbi Allah Alladhi Rabbani Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan salam. Yang tadi bunyi, bukan bunyi itu? Ah, Kalau seni. <laughs> Awak ladang itu tadi tu. <laughs> beda ini ada. Nah, baik, jadi ala asal awal ma'rifatul ma rabbi mengenal Allah. Jika dikatakan kepada engkau, siapa rabb kamu? Jawabannya apa? Rabbi Allah allazi rabbani. Rabb saya, Tuhan saya yang adalah Allah allazi rabbani. Rabb saya adalah Allah yang telah rabbani. Bagaimana kita memaknai Rabban di sini? Kata Rabbun itu nanti Khalikun wa Razikun Itu untuk makna kata Rabb. Dari situ nanti diambil istilah Rububiyah. Rabb saya adalah Allah yang telah menciptakan saya, memberi saya rezeki, memberi saya kehidupan. Wa jami'al alamina amihi. Dan dia juga yang telah Menciptakan, memberikan rezeki Menumbuh, kembangkan Semua al-alamin Alam ini secara keseluruhan Bini amin Dengan Dengan nikmatnya Jadi Allah Dialah Rabb saya yang telah Menghidupkan saya Yang telah menciptakan, yang telah memberikan rezeki Dan dia juga lah Allah yang telah menciptakan dan menumbuh kembangkan semua al alamin bini amihi dengan nikmat nikmatnya inilah maksudnya ah baik kita jawab dulu suara azan insyaallah Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ikhwati fillamahazarul hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita sebentar ke materi kita. Insyaallah nanti kita akan bertanya jawab. Cuma saya tengok pembahasan dari al-aslul awal ini agak agak panjang. Kita undur aja ini nanti pada pertemuan yang berikutnya. Tapi ingin saya menyempurnakan hadis, menyampaikan kesempurnaan hadis yang tadi terkait dengan pertanyaan malaikat supaya menjadi ilmu bagi kita. Ada dua kemungkinan setelah di dalam kubur, apakah kita akan termasuk ke dalam orang yang sanggup menjawabnya, bisa menjawabnya, dimudahkan menjawabnya, ataukah justru kita akan sulit. Dalam hadis itu dikatakan orang-orang yang kalau seandainya diberikan kemudahan dalam menjawab, orang-orang yang taat kepada Allah selama hidupnya. Konsekuensi dari kenal Allah, kenal nabi, kenal Islam itu dia amalkan. Tidak hanya mengenalinya tapi konsekuensinya diamalkan dalam kehidupan. Maka pada saat dia mampu menjawab maka pada saat itu dibentangkan di hadapannya permadani menuju artinya pandangannya menuju kepada pandangan surga keindahan yang akan didapatnya di dalam di dalam surga nanti wa fi qabrihi madal basar dan akan dilapangkan akan dilapangkan kuburannya itu sejauh pandangan dia. Bagi yang mampu tadi. Fayaktihi min jannah dan datang kepadanya dia merasakan nikmatnya rihil jannah. Angin? Angin surga. Fayanzur ila maskanihi fil jannah. Karena pandangan jauh ke depan, maka dia melihat kepada maskannya fil jannah kepada tempatnya nanti ada di dalam surga fayaqulu lalu dia berkata ya rabbi aqimis saah wahai rabku cepat-cepatlah hari kiamat nak cepat-cepat aja ke Nyelena nyela nampak tompek saah hatta arji'a ila ahli wa mali supaya saya bisa kembali kepada kepada keluarga Keluarga saya, berarti apakah ada kemungkinan di sorga nanti kita ketemu lagi sama keluarga kita? Ada berdasarkan kepada hadis. Kalau keluarga sama-sama masuk, sorga. Itulah sebabnya kita dalam keluarga perlu saling menasehati. Supaya tidak sendiri-sendiri dalam sorga. Suami menasehati istrinya, suami istri menasehati anaknya. Dijaga terus dalam keluarga itu. Sehingga kalau seandainya ada yang keliru, ada yang tersalah, lalu kemudian kembali kepada Allah dan bertaubat, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya, dan semuanya bisa masuk, semua masuk surga. Maka ingin dia disegerakan, disegerakan, agar disegerakan uh, kiamat itu, supaya dia cepat sampai kepada, kepada tempat yang sudah diperlihatkan kepada dia. Nah, sementara orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mampu menjawab, orang yang hanya ikut-ikutan saja, itu yang terjadi justru adalah kebalikannya. Kalau yang tadi yang diperlihatkan kepada dia adalah tempatnya di surga, kalau orang-orang yang tidak sanggup menjawab, yang dia dapat bukan aroma anginnya surga, tapi justru aroma-aroma yang tidak menyenangkan dan diperlihatkan pula kepadanya tempat yang akan di ditempatinya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan juga. Ternyata ketika dia melihat itu malah dia berharap ya Allah kalau bisa jangan datang kiamat. Kalau bisa kiamat jangan sampai jadinya kalau terjadi kiamat berarti sebentar lagi dia akan dia akan masuk ke tempat yang sudah diperlihatkan ah gitulah gambarannya dan nah, itu berdasarkan kepada hadis hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada saat diperlihatkan kepada dia tempatnya dia merasa takut gemetar dan tak menginginkan terjadinya hari terjadinya hari kiamat nah inilah Uh, pentingnya bagi kita. Setelah itu barulah nanti kita bahas secara lengkap bagaimana kita mengenal Allah. Siapa itu Rabb? Ternyata jawaban di sini adalah Rabbiyallah al allazi rabbani. Dialah Rabb saya yang telah rabbani. Rabb di situ kan kata terbiah dari kata robba. Ada doa kita untuk orang tua apa? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani sawira Apa biasa kita artikan Kama Rabbayani sawira Sebagaimana yang telah Yang selalu kita artikan Rabbayani Yang keduanya telah mendidik saya Rabba di situ apa, Menjaga Mengasih makan mulai dari kecil Sampai dia tumbuh Besar Bukan sekadar memberikan Berikan pendidikan Rabba di situ Nah, untuk Allah di sini, kata Rabbah di situ, Khalikun wa razikun wa dialah yang menciptakan, dia yang memberikan kehidupan. Kenapa kita bisa hidup? Allah. Robba di situ, rezeki kita sudah disediakan Allah Allah mulai dari saat kita berada dalam dalam kandungan kita. Belum kita bisa berbuat apa-apa. Allah sudah sediakan rezeki. Nanti ketika lahir, dari perut seorang ibu apa yang bisa dikerjakan oleh seorang bayi yang baru lahir tidak ada, tapi rezekinya ada jadi Allah yang menciptakan Allah yang menjamin rezekinya Allah yang memberikan kehidupan Allah yang mengatur segala-galanya itu makna dari Rabbah jadi walaupun masdarnya adalah terbiah yang saya diartikan mendidik terbiah tapi yang dimaksud bukan itu itu petani yang sedang menyiram kebunnya dia sedang itu kata robbah ada di situ karena dia yang menyiram nanti tumbuh Allah yang menumbuhkan tapi dia yang melakukan melakukan asbab nah oleh karena itu untuk Allah ketika dikatakan rabbani Allahul rabbani itu memang lengkap di situ itu semuanya Allah yang menentukan mulai dari menciptakan mengatur rezeki, menumbuh kembangkan itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya uh, Rabbani, bukan hanya saya saja kata dalam buku ini, wa jami'al alamin ni'amihi. Dan dia jugalah yang Rabbal Rabb jami'al alamin. Yang menciptakan yang mengatur rezeki semua alam ini bini amihi dengan dengan nikmatnya. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun kita berada, tidak pernah lepas kita dari nikmat Allah. Kapan saja, saat kita sakit sekalipun, ada nikmat Allah bersama kita. Saat kita mendapatkan musibah sekalipun, ada nikmat Allah yang me yang menyertai, menyertai kita. Nah, begitulah hakimnya Allah begitulah hikmahnya dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'budi laysa ma'budun siwa dialah yang ma'budi nah, dialah yang disembah tidak ada yang disembah, sembah kecuali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nanti soalnya kita akan kembali kepada paragraf ini dan akan kita berikan penjelasan terkait dengan dalil-dalil yang ada dan bagaimana penjelasan tentang dalil itu apa makna Rob dalil di sini adalah alhamdulillahi rabbil alamin ada di situ lillah ada rabbil alamin di sini saja nanti kita sudah mengambil sudah dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa kita uh, kenali bisa dari rububiyahnya rabbil alamin dan bisa dari sisi uluhiyahnya karena alhamdulillahi rabbil alamin lillah adalah uluhiyah rabbil alamin adalah adalah rububiyah insyaallah uh, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang biar kita punya waktu untuk bertanya jawab silakan kalau seandainya ada yang ingin bertanya Ah. Iya. Hmm. bapula lamo ditanyo Ah, itu wallahu alam. <laughs> Yang jelas Berdasarkan kepada hadis ketika berdasarkan kepada hadis ketika seseorang sudah dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, setelah ditimbun, maka Allah mengembalikan ruhnya. Dikembalikan ruhnya sehingga yang tadi mati hidup tapi al-hayatul barzakhiah. Itulah yang disebut dengan al-hayatul barzakhiyah. Hidup di alam barzakh. Itu tidak sama dengan hidup seperti kita sekarang. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, ketika itulah nanti, malaikat datang. Malaikat datang. Dan berdasarkan kepada hadis, ketika Ja'far ja bin Abi Talib wafat, itu setelah selesai dia dikuburkan masih mereka berada di situ rasul mengatakan is'alulahut taswid fa innahul al. mohon doakan untuk saudara kalian ini tasbit Tasbih itu maksudnya adalah yang tadi itu yusabitullahu Allah mengtasbih. tolong doakan saudara kalian ini agar diberikan kemua, apa ke, kemampuan ketetapan di dalam menjawab pertanyaan malaikat fa innahul ana yus'al sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya Nabi ada di situ jadi keyakinan orang yang mengatakan bahwa ala payu orang kasodo dak ada orang juli bodoh datang malaikat ndak ada karena tadi fa innahul ana yus'al karena dia sekarang ditanya padahal nabi bersama sahabat masih masih ada di situ dan juga tidak didapatkan riwayat bahwa nabi mengajarkan dari atas seperti sebagian yang melakukan talqin terhadap orang yang sudah dikubur setelah dikubur tegaklah Pak Imam nanti di dekat kepalanya wahai subulan nanti kalau ditanya siapa tuhanmu jawab Allah kalau ditanya siapa nabimu jawab Muhammad tanya siapa apa agamamu jawab jawab Islam kalau memang disyariatkan saat itulah Nabi seharusnya mengajarkannya. Nabi hanya meminta para sahabat agar mendoakan supaya diberikan tasbih, diberikan kekuatan, kemampuan dalam menjawab pertanyaan, pertanyaan malaikat Allah. Kita doakan, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Tapi kalau diajar, tidak ada landasannya yang sahih. Dulu ada berawal dari kebiasaan pada masa tabiin orang di Sam, di wilayah Sam. Dan itu berkembang bahkan sampai ke kita hari ini. Pada sebahagian masuklah dalam persoalan mentalkinkan orang yang sudah deh di, dikuburkan. Yang dianjurkan adalah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah pada orang-orang yang dalam keadaan sekarat, Sakaratul maut itu ada lakinu mautakum bila ilaha illallah Mau di situ diartikan oleh para ulama dan al muhtadar muhtadar itu adalah orang-orang yang sudah dihukumkan mati sebentar lagi sekarang dalam keadaan dalam keadaan sekarang itu maksudnya nah jadi ketika dikembalikan ruhnya maka dia hidup sebagai kehidupan barzah dalam alam barzah hanya Allah yang tahu kita tidak bisa lagi berkomunikasi karena hanya Allah yang tahu. Saat itu malaikat datang untuk bertanya. Yang menjawab selamat. Kalau seandainya bisa dia menjawab, maka ditengokkan padanya tempatnya di surga nanti. Sehingga ia ingin segera kiamat itu datang. Tapi kalau ternyata dia adalah orang munafik atau orang kafir yang tidak bisa menjawab, ditengokkan pula tempat neraka bagi dia. Dan dia berharap agar kiamat tidak kiamat tidak datang. Berapa lamakah walauan? Berharaplah agar kita bisa menjawab pertanyaan itu dan kita lakukan asbab-asbab supaya bisa menjawab itu selagi kita hidup. Dan dalam hal ini tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Oh pak ustadz adalah 80, mudah. tidak mau 80, mau 90, asal dia masih hidup dan sebelum garah-garah. Ah. Gara-gara itu sebelumnya nyawa di ditenggorokan tenggorokan gua seperti Firaun. Ala cik mati je la la Baru dia mengakui amantu bi rabbi Musa. Saya beriman dengan rabb Musa, tapi ditolak taubatnya oleh Allah karena waktunya sudah sudah habis. Game over. Dah ada, tidak bisa lah. Lah Nah, tapi selagi ada waktunya belum sampai pada batas waktu berarti tidak ada kata tidak ada kata terlambat mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk taat untuk tetap istiqamah agar kita nanti dimudahkan dalam menjawab pertanyaan itu wallahu subhanahu wa taala alam ya apakah niyahah Rasul melarang kita untuk niyaha. Niyaha itu adalah seperti meratap, eh, uh, merobek-robek baju, kemudian memukul-mukul badan. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anin niyaha. Rasul melarang kita untuk melakukan niyaha. Kenapa Nabi melarang? Karena pertanda atau seolah-olah memang kita tidak rela dengan takdir. Ketika ada suami wafat, istrinya menangis histeris. Merobek-robek bajunya, memukul-mukul badannya. Seolah-olah dia menggantungkan hidupnya kepada suaminya. Padahal dia dan suaminya menggantungkan hidup kepada kepada Allah. Menangis boleh tapi berlebih-lebihan tidak di, tidak dibolehkan. Apakah itu akan membuat mayat menjadi tersiksa? Ada sebuah hadis sesungguhnya buka al-hay, tangisan orang hidup itu akan menyebabkan uh, siksaan bagi ini. Cuma itu dari segi kedudukan yang di, yang di yang diperselisihkan. Ada dulu uh, konfirmasi sesama para sahabat kalau nggak salah antara Aisyah dengan sahabat yang lain apakah benar-benar seperti itu tapi yang jelas eh, apa namanya larangan itu ada agar tidak menunjukkan bahwa kita tidak rela dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang menafsirkan begini kalaupun ada siksaannya pengaruhnya kepada dia berarti yang meninggal itu umpamanya seorang ayah meninggal lalu anaknya melakukan hal yang niaha tadi itu berarti ayahnya tidak memberitahukan kepada anaknya bahwa itu adalah perbuatan yang perbuatan yang salah berarti dia tidak mendidik tidak mendidik anaknya ada yang ada yang mencoba untuk memahaminya memahaminya seperti itu sehingga ada pengaruhnya pada pada dia karena dia tidak mengajarkan yang yang sebenarnya. Pembawaan. Itu bunganya bukan dengan simainya tapi dengan dengan kitanya yang seolah-olah kita tidak rela dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada? Cukup saya kira kita cukup Iya. Uh, sebenarnya bukan bukan usul selasanya ini yang yang dianggap bid'ah sama dengan yang 20 itu. Itu pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma asma wa Itu itu yang yang saya dengar. Adapun al, 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 usul salasa ini diambil dari sebuah hadis. Bagaimana kita ingin Membantahnya Kalaulah itu pertanyaan yang datang Di alam kubur Bukankah berarti itu pertanyaan yang Benar-benar Sebagai dasar dalam beragama Tentu tidak pertanyaan ecek-ecek Tidak tanya dia, apa jora lu di dunianya Bapak gajinya Tidak itunya Tapi siapa rob kamu Siapa nabi kamu Apa agamamu Berdasarkan kepada hal sehingga mu'allif Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan itu sebagai lulus-lulus selasa Apanya yang mau dipindahkan ni hadisnya? Dan benar-benar sebagai pondasi dasar beragama, karena keberagamaan kita akan kembali ke salah satu yang tiga tadi. Kita mau ngomong apa sekarang dalam dalam agama ini? Pasti balik kepada yang tiga itu. Soal tauhid ini dia. Soal mu'amalah al-Islam. Soal ibadah Islam, soal ibadah Nabi kita yang mengajar, maka kita harus kenal pula dengan dengan Nabi kita. Nah, oleh karena itu dugaan bahwa sesungguhnya ini adalah sesuatu yang beda, tentu tidak bisa dibenarkan. Oh Nabi dulu tidak pernah membagi banyak hal-hal yang tidak dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang kita temukan uh, belakangan para ulama untuk memudahkan kita di dalam memahami memahami hukum maka dibagi-bagilah oleh para ulama umpama fardu fardu ada bagi-bagi roh ada fardu ain ada fardu kifayah ah ndaklah seci itu pembagian fardu roh fardu dilihat nanti dari segi keluasan waktu dan sempitnya waktu ada namanya wajib muasa ada namanya wajib mudayyah muasa itu dia punya kelapangan waktu salat zuhur mulai dari sini sampai waktu ini itu namanya muasa ada nanti mudayak mutayak itu ada pilihan kalau sudah masuk tidak boleh ditunda Ramadan kalau sudah masuk wajib dilaksanakan boleh ditunda sampai sawal? tidak maka namanya mudayak itu semua tidak ada pada pada bagian-bagian yang diajar yang istilah itu tidak disebutkan oleh Nabi Cuma disimpulkan berdasarkan istiqra. Lalu kalau dikatakan yang sama yang tadi. Asamu itu kami nya Ustaznya sifat 20 jadi itu nya. Istiqra ya. Ketika dikatakan istiqra tapi istiqra-nya nakis, Istiqra-nya kurang, Tak sempurna. Apa dia 20 nya? Boleh awak tambah. Kalau Istiqrohnya sudah tam, sudah sempurna, tidak bisa diutak atik lagi. Maka tidak bisa lagi dirobah-robah rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Tidak pun dibuat pembagian tuh, tetapi secara otomatis kita akan ada ada dalil-dalil e, yang memang mengarah ke yang memang mengarah ke situ. Tapi yang 20 itu kan ketika akal yang mewajibkannya. Maka disebutlah ia ya, itu dengan sifat-sifat akli ya, wajibnya wajib akli. Bagaimana kalau seandainya Allah sendiri yang mewajibkan? Allah sendiri yang mewajibkan. Apa contohnya? Rahmat. Inna kata ba'ala rahmat. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk dirinya rahmat, kasih sayang. Nah, bapa Allah yang mewajibkan tadi akal kan? Atau umpamanya 20 ah, kira-kira Allah wajib ndak adil. Kalau Allah ndak wajib adil, waktu Allah boleh zalim. Karena adil lawannya zalim. Al-Qur'an mengatakan wa ma Allahu bi lil abid. Allah ndak pernah zalim. Semua tindakan dan perbuatan Allah, di situ ada keadilan. Kalau seandainya tidak perlu adil, berarti kita meyakini Allah boleh zalim. Tapi masuk tidak pada yang 20 tadi. Tidak ada orang. Makanya istiqraknya nakis. Dan tidak lebih dua 20 orang. Ada yang bilang 3 boleh. Ada yang bilang 7. Kulabiyah yang wajib katanya hanya tujuh. Maturidiyah bilang 20 Asyairah bilang 13 Terus yang mana? Nah, di sini dia Jadi istikraknya tidak Tidak tam Bahkan berbeda-beda Nah, oleh karena itu Kita kembali saja kepada Apa yang ada dalam Al-Quran Apa yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh inilah nanti Insya Allah yang akan ya akan kita coba lihat bagaimana kita mengenal Allah dari sisi mana dengan ayat-ayatnya, ayat yang mana ada ayat yang tertulis, ada ayat yang bisa kita baca, bisa kita lihat. Itu semua adalah merupakan cara untuk mengenal mengenal Allah yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan majelis ini. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah dan masuk ke dalam catatan amal soleh kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah. Belajar 爱你。